hasil terubah, kita telah merampas 3 buah laptop, 15 handphone dan 2 modem. 2 modem yang mana disyaki telah menjalankan aktiviti perjudian online. Okey. Hasil siasatan awal mendapati pertaruhan harian adalah 20,000 dan kalau dikira bulanan maka satu bulan 600,000. Suspek ni, 5 orang suspek ni berumur dalam lingkungan 24 tahun hingga 27 tahun. Mereka telah menyewa rumah di sini 3 bulan lepas dengan harga sewaan 1 bulan RM1,800. Dan siasatan kami juga mendapati sebenarnya mereka telah beroperasi di tempat lain. Oh, berpindah-pindahan ya? Berpindah-pindah. Jadi apabila mendapat lokasi lokaliti di sini lebih paling harga dan murah, maka dipindah ke sini. Suspek adalah warga tempatan. Yang dan satu lagi, mereka mungkin banyak customer. Lebih kurang 3,000 customer. Melalui apa? Dia orang pakai WeChat ke? Melalui chat, melalui apa tu, komputer sebagainya lah. Dan siasatan dijalankan di bawah seksyen 4, bracket 1, bracket G, akta rumah juri terbuka, rumah yang ketiga, yang boleh dihukum tidak kurang daripada RM5,000 hingga RM50,000. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel.